cyberbullying dapat terjadi hanya secara online, tanpa alasan yang jelas. Hari-hari tanpa bersosial media tidak sesimpel yang dipikirkan tinggal login lalu berselancar. Tapi, sadarkah kita, ada sisi lain pada sosial media, yaitu... Cyberbullying banyak terjadi di sosial media. Bijak dalam menggunakan sosial media adalah bentuk kecakapan digital. Yuk, bijak dalam bersosial media and stop bullying.